sunat awabin. Sunat awabin 20 rakaat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Fajar dan sembahyang waktunya antara maghrib dan isya. Ana mudah-mudah dia sembahyang maghrib. Sembahyang tu nak 20 rakaat sunat awabin. Saja lah sembahyang tu nak awabin 2 rakaat kerana Allah Taala. Hanya mudah lah saja lah sembahyang tu nak 2 rakaat awabin kerana Allah Taala. Tu nak awabin 2 rakaat kerana Allah Taala. Ya wa dalil sembahyang maghrib goh lai dah mau dah isya. Mau pada habis sembahyang ke hadam itu tahu. Dalam sunat 2 rakaat sunat zawal. Wate zawal. Nya wate zawal wate kali gelincir mata uro kang kali. Wate kali gelincir mata uro gadal ho. Tu ayo itu nak zawal eh. Hanya ada tempat yang tu nak lu. Zawalan gelincir mana ni? Mana gelincir mutir? Mata uro tengah timbang ada boleh kada yo siap mutir rob le barak tu. Yang gelincir tu zawal. Nya lu wate lagi yan. Mentunat dawal 2 rakaat dan 2 rakaat sunat tahiyyut masjid ya sebab kata tamu dalam masjid dan 2 rakaat sunat wudu wadahil dah wudu wadahil dah wudu dahil dah wudu tamu buat tempat lah rumah ataupun hoho yang dah pak kena bayar saya lah sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Taala. Dan 2 rakaat sunat musafir wa dia kena berangkat. Dia kena berangkat tah ke tanyo kali dapat tu bajai lantah. Ha goh lon dah terang di rumah, bayang tu nak musafir le 2 buah rakaat. Sejala tu bayang sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Taala. Puturat akan kuliah kulubu dia. Dan 2 rakaat sunat kudum wa dia tawo. Ha wa dia tawo ke rumah kudu dah rupon dah baik merupuk orang orang gila tu nak le 2 rakaat. Sajalah sembahyang sunat kudum daripada safir. Makna kudumnya ketawa dari tempat kena berangkat. Dan 2 rakaat sunat taubat. Sunat taubat. Sunat taubat. Ketanya kena taubat. Tiban cara sembahyang sunat taubat. Mano. Berkon ketanya han sadar-sadar umpamanya. Sembahyang janjan ne janjan dan apa ataupun ne dan sembahyang menan-menan dan sembahyang luhu dia gerak gada ta sembahyang ta dia gerak gada murid ngian tapi kena yo ha ino kena ubah ada yang biasa berokonnya sembahyang tu nak tobat le orang kan bekli kena yo kembali kepada buat salahnya pun tetap roh dia ada taubat dia ada taat ke Allah dan bu menyesal dia tegur yang kali debutnya. Itu nak taubat. Ataupun malam bulan Ramadan. Yang ke malam bulan Ramadan kau bulan taubat ki. Menan wate ke azan maghrib. Mano sunat taubat ini. Yang ke malam pertama bulan Ramadan. Mano sunat taubat rahule-ule saja lu mano sunat taubat kerana Allah Taala. Kemudian sembahyang sunat taubat 2 buah rakaat. Kemudian sembahyang maghrib. Buat dulu sembahyang maghrib, baik pegah-pegah apa baca surat Fatihah. Go through. Sunat taubat. Hanya nak kira-kira apa kamu? Dalam kira ya Allah Tuhanku, nebri bulan Ramadan yo bujur bulannya bulan ibadat bagi lon bulan taubat. Bulan lon pampun dosa lon terima taubat. Dan sunat taubat. Dan 2 rakaat sunat berkahwin. Nyawa dia kena menikah. Dan nyawa orang menikah. Kena tamu dalam masjid. Bertempat kena yang menikah. Muduk ini dan dan tak adu di kurung menikah. Memang tu nak dia 2 rakaat. Makna sunat berkahwin yang ke sunat menikah. Dan 2 rakaat sunat perhentian. Rumah dan musafir piuh kat semua tempat. Untuk piuh-piuh ini dan dan berangkat. Memang tu nak 2 rakaat. Nenek itu nak di dan 2 rakaat sunat ihram bagi orang yang bubuk umrah ataupun bubuk haji dan 2 rakaat sunat tawaf buat ini kita tawaf 7 go di likut makam Ibrahim dan sunat tetembayang sunat tawaf kan ni munyuhannya tetawaf karena sunat tetembayang.